tuan-tuan. Abang tiap-tiap hari buat apa? Kerja saya berzikir, membersihkan hati. Kalau zikir pun kalau abang semayang tak betul, tak sah juga abang. Ustaz, yang penting hati kita bersih. Allah sayang bersih. Saya berzikir juang. Ustaz tahu zikir juang? Tak tahu. Ustaz kena belajar lagi. Zikir juang tu apa? Saya kata, zikir juang tu apa abang? Ustaz mau dengar? Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ho, 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 ho. Ha, itu zikir juang. Bergegar rumah tu. Ho, 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 ho. Zikir apa tu? Itulah zikir juang. Macam cerita P. Ramli balik menyamun. Hui, hui, ya, hui. Macam tu lah lebih kurang. Saya kata tu bukan zikir. Ustaz, setiap detik nadi saya tik, 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 saya zikir. Salahkah saya berzikir? Satu jam setengah, tuan-tuan. Dia ni namanya gila. Gila isim. Cakap dengan dia, saya pun isim juga. Saya kata kat suami, dekat abang ipak dia, panggil hospital bahagia punya ambulan, tau di sana 2 bulan. Bagi dia rehat, dia tak tenang. Tuan-tuan dirahmati Allah, nak mengaji, nak beramal tanpa ada ilmu, itulah dia nama dia sesat. Akhirnya kerja kena buang, pergi duduk di hospital, kerja pula pun duduk zikir di hospital, kerja di hospital, duduk zikir di hospital. Ha, jadi gila, akhirnya orang buang kerja. Baik, kemudian berkata orang-orang arif billah, subhana man kana aynal ilmi bihi aynul jahli bihi wa aynul ilmi bihi subhana man la yu'rafu illa bi annahu la yu'raf. Maha suci Tuhan yang adalah ain mengetahui dengannya, yaitu ain jahil tentangnya. Maha suci Tuhan, manusia ni tidak akan dapat mengetahui tentang Tuhan kerana jahilnya manusia. Dan ain ilmu dengannya, ain mengetahui dengannya. Tetapi kalau kita mempunyai ilmu, kita boleh mengetahui. Apabila kita memfikir, berfikir tentang kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan, maka kita akan mengenali Allah Ta'ala. Kalau kita mengenali tentang yang Allah Ta'ala cipta, kita tahu besarnya Tuhan, hebatnya Tuhan. Semalam saya ditunjukkan tentang gambar-gambar kekuasaan Tuhan. Terpegun, tenganga, menitik air mata, tuan-tuan tengok. Macam mana bentuk yang Allah Ta'ala ciptakan dalam dunia ni. Kita ni hanya nampak kemensah, zu kemensah. Kita tak nampak luar daripada itu. Telah duduk dalam kampung nampak yang tu. Tapi bila kita keluar daripada situ, tengok kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan, Maha Suci Tuhan. Dengan gunungnya, dengan bentuk gunung, dengan bentuk pulau, dengan bentuk lautan, Allah Ta'ala cipta dengan sangat hebat. Maka manusia yang berilmu, bila dia kaji benda itu, makin dia takut pada Allah, makin dia hampir kepada Tuhan. Maha suci Tuhan yang tidak dapat dikenal orang, melainkan sesungguhnya dia tidak boleh dikenal. Inilah yang diperkatakan oleh As-Siddiq Al-Akbar radhiyallahu anhu. Al-ajzu 'an darkil idraka idrakun. Lemah seseorang daripada mendapatkan pendapat, itulah pendapat Tuhan. Kalau kita tak dapat mencapai sesuatu, tak dapat mencari jawapan tentang sesuatu, itulah ilmu Tuhan. Kita tak dapat mengkaji sesuatu benda, itulah ilmu Tuhan. Kita tak sampai tahap. Banyak benda tuan-tuan yang kita tak boleh kaji. Quran tu saja pun kalau kita kaji tak habis. Setiap benda baru datang, setiap benda baru datang, benda yang berkaitan dengan Al-Quran. Ada orang yang mengira perkataan al-yaum. Al-yaum dalam bahasa Melayu maksudnya ialah hari. Berapa ratus perkataan yaumun dalam Al-Quran. Rupa-rupanya jumlahnya yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sama dengan jumlah hari dalam setahun. Allah Ta'ala menyebut bulan berapa belah kali dalam bulan,
bila dikaji rupa-rupanya ya Allah sebut dalam Quran itu sama dengan jumlah bulan. Begitu juga perkataan air dan perkataan darat. Berapa banyak perkataan air laut? Laut disebut oleh Allah lebih banyak daripada disebut darat. Bila dikaji peratus sebutan yang disebut oleh Allah di dalam Quran, laut lebih banyak daripada darat berapa persen. Sama seperti yang orang duk kaji, darat berapa persen, laut berapa persen. Itu baru mengkaji tentang Quran. Belum lagi sampai habis lagi mengkaji. Banyak lagi benda lain yang belum dan takkan manusia boleh kaji. Maka itulah ilmu Tuhan yang tak tercapai kepada kita. Berkata sahibul mukhtadi, apabila kita hendak mengetahui, meskipun berkata setengah daripada segala makhluk, itu pun tidak mudah bagi kita. Kata sahibul mukhtadi, kalau kita nak mengetahui, kadang-kadang soalan berkenaan sesama makhluk pun kita susah. Kita susah nak mengkaji keadaan sesama makhluk. Saya seronok tuan-tuan, kalau tuan-tuan balik rumah nanti, buka surah Muhammad. Di akhir-akhir ayat surah Muhammad, Allah Ta'ala menyebut tentang sifat-sifat manusia yang boleh dikenal. Tuan-tuan di hadapan saya ni, pegang pen sedang menulis. Cuba tuan-tuan tengok tulisan tuan-tuan. Apakah persamaan tulisan tuan-tuan dengan sifat dan perangai tuan-tuan? Cuba tengok tulisan adik kita. Apa yang adik boleh tengok pada tulisan tu? Cuba tengok yang itu. Sekejap tebal, sekejap nipis. Cuba tengok yang sana. Dah sejam dah saya bercakap, apa pun tak tulis lagi. Tulisan itu boleh dibaca perangai dan sifatnya. Balik buka dalam surah Muhammad, Allah Ta'ala kata manusia ni boleh dikaji perangai. Perangainya boleh dikaji dengan apa? Dengan bentuk tulisan dia. Mungkin tulisan dia sengit-sengit, orang dia pun sengit. Mungkin tulisan dia tegak aja, orang ni lurus bendul. Tulisan dia halus, halus, sungguh-sungguh. Tulisan dia tak sama, tak sengit, tak tegak, tak sengit, belah kanan pula. Sebab tu ada orang yang buat kajian tentang tulisan. Dia boleh. Dengan mata, manusia boleh dikenal dengan mata. Orang ni bercakap bohong, mata dia tengok belah mana. Orang ni bercakap tipu, belah mana tengok. Orang ni bercakap benar, orang ni bercakap betul, matanya belah mana. Bila bercakap dengan dia, dia tunduk. Macam mana nak kenal orang ni sifat dia apa? Ada manusia, bila bercakap dengan dia garang, tapi bila kita bercakap, dia tunduk. Itu apa tanda? Orangnya garang, gerun. Tapi bila kita bertentang mata dengan dia, dia tunduk. Lain tu. Walaupun nampak dia macam garang, tapi bila dia tunduk, sebenarnya dia seorang yang penakut dan pemalu. Habis tu garangnya apa? Garangnya ialah saja-saja nak bagi orang gerun. Sebab tu tuan-tuan kalau jumpa dengan orang, tuan-tuan pergi dia, tengok dia tunduk saja. Itu maknanya pemalu orang dia. Semua boleh ditengok, dikaji. Allah Ta'ala sebut pada Nabi Muhammad, perangai manusia ni boleh, boleh dikaji. Bila bercakap terkebir-kebir-kebir-kebir mata tu apa? Bila bercakap dengan dia, dia tengok di atas. Belah kanan dia tengok. Apa mana? Eh, semalam hang pergi sana ke? Mana ada aku pergi? Dia tengok belakang. Ada maksud? Eh, semalam aku pergi ke ceramah sana? Mana ada aku pergi? Alah, itu tuan-tuan. Belah kanan ada makna, belah kiri pun ada makna. Ustaz, kalau kita bercakap dengan dia, dia pejam terus, Ustaz. Itu dia tidur. Ya, dia itu makna juga dia tidur. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad ini tentang kaedah-kaedah berperang. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad juga hukum-hukum mendapat harta rampasan. Dan di akhir surah Muhammad itu Allah Ta'ala sebut tentang sifat-sifat manusia yang boleh dikenal dengan cara senyuman. Dengan cara senyuman boleh dikenal. Jadi tuan-tuan tengok, senyuman itu bila dia senyum, cuba tengok matanya. Matanya bersepet ataupun tidak. Kalau senyumannya senyuman, matanya pun jadi...